Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian yang lagi viral lagi di TikTok ya teman-teman. Jadi kayak foto berjalan gitu. Nah kayak gini. Di sini aku matiin soundnya karena takutnya nanti copyright ya teman-teman. So sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah di sini kita bisa langsung aja buka aplikasi CapCut. Nah kita tinggal buka aja ya teman-teman. Setelah itu kalian pilih proyek baru dan pilih foto, kalian tinggal masukin aja fotonya. Setelah itu kalian pilih musik dan kalian bisa ekstrak dulu. Nah ini soundnya dari TikTok ya teman-teman, nanti soundnya aku taruh di komentar biar kalian gak susah nyarinya. Setelah itu kalian bisa perpanjang aja durasi fotonya ini. Kalian tinggal sesuaikan sama lagunya ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah, kalian bisa balik lagi ke yang pertama. Setelah itu kalian bisa pilih format ya teman-teman, kalian tinggal cari aja di sini. Ada fitur format. Setelah itu kalian pilih yang 9 berbanding 16. Nanti kalian bisa perbesar fotonya kayak gini. Terus kalian bisa geser ke sebelah kiri. Nah kayak gini ya teman-teman, jadi paling ujung fotonya. Nah setelah itu kalian tinggal klik si fotonya ini. Dan ada tanda plus ini, kalian tinggal klik aja. Nah kayak gini ya teman-teman, kalau misalkan udah kalian bisa geser ke paling ujung fotonya. Dan kalian bisa klik lagi yang tanda plus. Setelah itu kalian geserin si fotonya ini jadi yang ujung kanan ya teman-teman. Nah kayak gini. Setelah itu buat foto yang kedua ini, kalian bisa perbesar lagi aja si fotonya ini. Setelah itu kalian bisa geser ke sebelah kanan kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan udah kalian bisa pilih lagi yang tanda plus. Setelah itu kalian bisa geser ke paling ujung. Dan kalian klik lagi yang tanda plus. Setelah itu kalian geserin ke sebelah kiri ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah sekarang kita coba play ya teman-teman si videonya ini. Nah nanti jadinya kayak gini ya teman-teman, jadi fotonya kayak bergerak gitu. Nah buat kalian yang mau tanya-tanya soal tutorial, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku. Dan buat sound video ini nanti aku simpen di komentar ya teman-teman soundnya. Kalau misalkan udah kalian bisa klik aja yang akhir ini, terus kalian tinggal hapus. Setelah itu kalian tinggal save aja videonya. Oke segitu dulu tutorial dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video, bye-bye.